Hadirin dan hadirat sekalian, diingatkan untuk memastikan mikrofon anda sentiasa berada dalam mood senyap kerana majlis kita akan bermula sebentar saja lagi. Selamat datang ke Majlis Pelantikan Tunas Guru Matematik Tambahan Peringkat Daerah Kubang Pasu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, Puan Masni binti Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, Sektor Pembelajaran, Encik Muhammad Mumtaz bin Zainul, Pegawai SISC+, Puan Rosita binti Hassan, Pegawai SISC+, Yang Berusaha, Cikgu Zuraisyam binti Azmi, Pengetua Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Yang Dihormati, Cikgu Wan Zainul binti Tun Harun, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Cikgu Wan Muhammad Nasri bin Wan Abdul Rahman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Ustaz Muhammad Yusfazilah bin Muhammad Yusuf, Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Barisan Pegawai-Pegawai PPD Kubang Pasu, Barisan Pengetua Sekolah-Sekolah Daerah Kubang Pasu, Guru-Guru Kanan, Guru-guru, hadirin hadirat serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama meraihkan Majlis Pelantikan Tunas Guru Matematik Tambahan Daerah Kubang Pasu. Guru-guru, rakan-rakan dan hadirin hadirat sekalian. Tidak molek bicara tanpa pantun seloka. Tidak molek acara tanpa adanya kalam doa. Untuk itu, bagi menambah berkat majlis kita pada hari ini, saya menjemput Saudara Muhammad Amarahini bin Roshidi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri Majlis Pelantikan Tunas Guru Matematik Tambahan Daerah Kubang Pasu pada petang ini. Ya Allah, ya Hafizu, ya Syafi, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan pelajar yang dilantik ini akan menjadi tunas guru yang bertanggungjawab, mempunyai keyakinan diri yang tinggi, ketabahan yang padu
dan bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah tercinta. Ya Allah, Ya Latif, Ya Kafi, jadikanlah mereka tunas guru yang amanah dalam menjalankan tugas, menghormati guru dan ibu bapa, mempunyai akhlak yang baik, disenangi rakan-rakan juga disayangi guru, sekaligus mampu menjadi teladan yang baik kepada masyarakat dan agama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Engkau muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Fala taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yasma'una syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma ghafir lana dhunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Amar Rahimi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Pincang adat bila dilupakan, songsang bicara jika diabaikan. Manakan sempurna, manakan sepadan, jika tuan tidak memberikan aluan. Seterusnya, program kita akan diteruskan dengan mempersilakan Ayahanda Pengetua Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Cikgu Zuraisyam bin Cik Azmi, untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Ananda Macara Majlis, Ananda Nuraiman dan juga Ananda Nabila. Yang berbahagia, Tuan Haji Mahathir bin Muhammad bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kumapasu. Yang berbahagia, Puan Masni binti Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kumapasu. Yang dihormati, Encik Muhammad Mumtaz bin Zainal dan Puan Rosita binti Hassan, Pegawai SISC Plus Daerah Kumapasu. Yang berusaha, rakan-rakan pengetua atau wakil sekolah-sekolah Daerah Kumapasu, barisan penolong-penolong kanan Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, barisan guru kanan, guru-guru serta anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita merafak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama pada petang ini bagi menjayakan majlis pelantikan tunas guru matematik tambahan Daerah Kumapasu yang pertama kalinya diadakan pada peringkat TPD Kumapasu. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatanlah untuk mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Pegawai Pendidikan Daerah Kumapasu kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada petang ini sekaligus menyempurnakan perasmian pelantikan tunas guru matematik tambahan Daerah Kumapasu. Saya juga ingin merakamkanlah ucapan terima kasih dan perhargaan yang tidak terhingga kepada Puan Masni binti Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Kumapasu, Encik Muhammad Mumtaz, Puan Cipta, kerana atas keprihatinan dan sokongan padu yang diberikan bagi merealisasikan program Tunas Guru Matematik Tambahan yang bakal mengukir satu lagi sejarah perkembangan pendidikan di Daerah Kumapasu ini, insyaAllah. Saya percaya dengan pelaksanaan program yang bermanfaat ini sekaligus memberi suntikan semangat dan dorongan kepada anak-anak tingkatan 5 untuk terus maju ke hadapan dalam mencapai kecemerlangan SPM 2021. Saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh ahli jawatankuasa Panitia Matematik Tambahan Daerah Kumapasu, khasnya 18 sekolah yang terlibat atas inisiatif dan usaha gigih
merancang, menyusun serta menganjur program akademik sebegini demi melestarikan kecemerlangan pendidikan negara. Program ini menjadi cemerlangan kemenjadian anak-anak pelajar dari segi intelektual dan sosial. Walaupun kebelakangan ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam dunia pendidikan akibat ancaman pandemik COVID-19. Syabas dan tahniah sekali lagi diucapkan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah juga kepada anak-anak Tunas Guru Matematik Tambahan kerana anda bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawab walaupun secara dalam talian yang rencam cabarannya dengan serba kekurangan alat bantu berbanding bersemuka. Harapan saya anak-anak tingkatan 5 akan menggapai bintang dalam SPM nanti. Sikap yang positif merupakan kunci utama untuk meneruskan kejayaan. Hingga ke hari ini, matematik tambahan masih dianggap sukar oleh kebanyakan pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bilangan calon SPM yang mendapat A+ bagi kertas berkenaan tidak sehebat berbanding dengan matematik. Malah terdapat calon SPM cemerlang dalam matematik tetapi kecundang dalam matematik tambahan. Belajar matematik tambahan sepatutnya menarik dan menyeronokkan dan bukan satu penyiksaan. Malangnya, sebahagian besar murid terkial-kial untuk menguasai kecekapan matematik tambahan yang banyak menggunakan simbol aksara sebagai ganti angka biasa atau angka numerik. Murid mesti cekap dalam penggunaan simbol calculus supaya tumpuan untuk hitungan abstrak dapat diselesaikan. Namun begitu, terdapat juga murid yang benar-benar dapat menguasai konsep dan menunjukkan pencapaian tinggi dalam peperiksaan, iaitu murid-murid yang dalam kategori kumpulan cemerlang. Justru itu, program Tunas Guru dilaksanakan bagi memanfaatkan murid berprestasi cemerlang, membimbing murid-murid berprestasi sederhana dan rendah. Pemilihan Tunas Guru dalam kalangan rakan sebaya kerana mereka lebih memahami kebolehan dan minat, daya pemikiran, masalah rakan sebaya, kaedah yang lebih sesuai serta tahap pemahaman mengikut umur mereka. Selain daripada aspek akademik, program Tunas Guru ini juga sebagai serampang dua mata. Pada masa yang sama, murid boleh diberi kredit dalam pemarkahan PAJSK untuk kecemerlangan kokurikulum di samping membentuk personaliti yang lebih berketerampilan, menggilap kemahiran berkomunikasi dan mencungkil bakat kepimpinan murid-murid. Program ini mengaplikasikan strategi pembelajaran berpusatkan murid, iaitu murid-murid aktif belajar semasa proses bimbingan rakan-rakan murid yang lain untuk memahami sesuatu konsep. Peranan Tunas Guru membantu guru-guru membimbing murid-murid yang berpencapaian lebih rendah sebagai satu usaha yang sangat relevan untuk memberi impak positif kepada peningkatan prestasi akademik khususnya mata pelajaran matematik tambahan bagi tahun SPM tahun 2021. Tunas Guru terlebih dahulu dibimbing oleh guru masing-masing sebelum mereka berkongsi ilmu dengan rakan-rakan yang lain. Ketika proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian, mengajar sambil belajar. Tunas Guru perlu merekod kehadiran ahli kumpulan dan berbincang tentang keberkesanannya bersama guru-guru pembimbing. Segala bahan pembelajaran disediakan oleh guru-guru. Selain itu, program ini juga dapat menyediakan murid untuk membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi SPM. Di samping dapat mengenal pasti kelemahan murid melalui bimbingan rakan sebaya. Untuk makluman Tuan Pegawai Pendidikan Daerah dan sidang hadirin, program Tunas Guru ini sebenarnya diangkat daripada salah satu amalan terbaik Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim yang mula diperkasakan pada tahun 2019 yang menampakkan impak besar dalam pencapaian matematik tambahan Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim dalam SPM 2019 dan 2020. Dari sinilah tercetusnya idea kepada kami untuk berkongsi amalan ini
bersama-sama sekolah-sekolah lain dalam daerah Kubang Pasu. Program Tunas Guru ini melibatkan 18 buah sekolah di daerah Kubang Pasu. Sebanyak 80 orang tunas guru dipilih untuk membimbing 1,041 orang murid secara kumpulan kecil yang terdiri daripada 12 atau 13 orang ahli. Setiap tunas guru akan membimbing satu kumpulan. Oleh itu, terdapat 80 kumpulan semuanya terdiri daripada kumpulan cemerlang, kumpulan potensi dan kumpulan harapan, di mana kita menggunakan modul terbeza untuk semua pelajar yang terlibat. Jadi program ini sebenarnya mula dilaksanakan 1 September hingga 6 Oktober 2021 ini, insyaAllah, dengan menggunakan pelantar Google Meet. Sebenarnya pada 1 hingga 6 September kita telah pun membuat persediaan awal dengan mengadakan perjumpaan bersama-sama dengan guru, semua guru matematik tambahan dari sekolah yang terlibat untuk penetapan modul dan pembentukan kumpulan. Pada 7 hingga 9 September yang lalu, kita telah melaksanakan bengkel tunas guru di mana melibatkan 80 orang tunas guru yang terpilih hasil daripada perbincangan bersama-sama dengan guru matematik tambahan sekolah-sekolah berkenaan. Dan pada hari ini secara rasminya kita melancarkan majlis pelantikan tunas guru dan mulai 29 esoklah sehingga 30 September bengkel tunas guru fasa 1 akan bermula. Dan kemudian disebabkan pada peringkat awal kita tidak mengetahui tentang kedudukan sekolah-sekolah di negeri Kedah ini tentang pengoperasian semula pada 3 Oktober menyebabkan pada tarikh tersebut kita mengambil keputusan untuk kita break sekejap dan kita sambung semula pada 5 Oktober untuk fasa 2. Jadi bengkel tunas guru fasa 1 dan fasa 2 ini dilaksanakan pada sebelah petang iaitu mulai 2.30 hingga 4.30 tanpa mengganggu PDPR sekolah-sekolah yang terlibat. Dan insyaAllah pada 6 Oktober nanti kita akan mengadakan simposium tunas guru di mana tunas guru dan kumpulan yang terbaik kita akan bentangkan untuk ditunjukkan bersama-sama kepada rakan-rakan di PPD dan juga Tuan Pegawai Pendidikan Daerah sendiri, insyaAllah. Saya berharap dengan adanya program Tunas Guru ini dapat membantu pihak sekolah, panitia, guru-guru serta anak-anak sekalian dalam meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian matematik tambahan dalam usaha meningkatkan keterampilan matematik dan melonjakkan kecemerlangan sekolah seterusnya mengangkat PPD Kubang Pasu sebagai PPD terbaik, insyaAllah. Besar harapan saya agar program ini tidak terhenti setakat ini sahaja kerana untuk makluman semua di Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, program ini kami adakan untuk semua subjek dan semua tingkatan bermula dari tingkatan 1 dan tingkatan 5 dan insyaAllah impaknya begitu memberangsangkan. Akhir kalam, saya dengan rasa rendah hati sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa, guru-guru, murid-murid sekalian yang telah berusaha gigih sehingga berjaya menyempurnakan program Tunas Guru Matematik Tambahan Daerah Kubang Pasu ini. Semoga usaha murni ini akan diberkati oleh Allah SWT dan menjadi amal soleh yang akan kita kecapi pada kemudian hari kelak, insyaAllah. Jadi sekian saja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ayanda Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Kalau Tuan Pikat Kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Untuk itu, dipersilakan Pegawai Pendidikan Daerah Kubang Pasu, Tuan Haji Mahathir bin Ismail untuk merasmikan majlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih Ananda Pengacara Majlis Muhammad Nuraiman bin Lutfi
Ananda Nabilah Syazana binti Muhammad Syukri dan Ananda yang membacakan doa tadi, Muhammad Ammar Rahimi bin Rosidi. Yang saya hormati Cikgu Masni binti Abdullah Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Cikgu Mumtaz bin Zainal, Cikgu Rosita binti Hassan, pegawai SSC Plus yang mengurus sains dan matematik PPD, yang berusaha sahabat saya Cikgu Rasyam bin Cik Azmi, pengetua sekolah menengah Sultan Abdul Halim, Cikgu Puan Wan Zainon binti Tun Harun, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Wan Muhammad Nasri bin Wan Rahman, penolong kanan haluan murid, Cikgu Muhammad Yusuf Fadilah bin Muhammad Yusuf, penolong kanan kurikulum, semua rakan-rakan pentadbiran SM Sultan Abdul Halim, rakan-rakan pengetua, guru-guru kanan, guru-guru, anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada petang ini kita dapat bersama dalam satu program dengan limpah kurnianya, satu majlis yang julung-julung kalinya kita dapat adakan di peringkat PPD Kupang Pasu, iaitu Majlis Pelantikan Tunas Guru Matematik Tambahan Daerah Kupang Pasu. Pertama sekali, saya nak ambil peluang ini untuk ucap tahniah dan syabas atas inisiatif dan usaha gigih Jawatankuasa Panitia Matematik Tambahan Daerah Kupang Pasu menganjurkan program yang sangat bermakna dan ilmiah ini, khususnya lah kepada Rishyam, Ketua SM Sultan Abdul Halim, dengan rakan-rakan daripada penolong kanan, guru kanan, guru-guru yang berada di sekolah Sultan Abdul Halim, seterusnya pasukan daripada peringkat daerah, guru-guru mata pelajaran matematik tambahan, semua guru-guru yang terlibat dalam menyediakan program ini sebagai jawatankuasa, dan juga semua rakan-rakan pengetua yang terlibat, 18 sekolah yang terlibat, yang melibatkan subjek atau pelajaran matematik tambahan. Jadi saya nak ambil peluang ini, pertama sekali saya ucap terima kasihlah atas kesudian cikgu saya. Lama dah mereka maklum kat saya ni sesi pada petang ini, dan saya pun take note, memang alhamdulillah petang ini tidak ada apa ni sebarang gangguan daripada ataupun program di luar yang mai secara tiba-tiba. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan saya sangat banggalah dengan komitmen yang telah dibentangkan oleh Cikgu Rishyam tadi, komitmen usaha gigih yang telah pun kesudian untuk berkongsi, program yang telah pun kita kata memberikan impak yang besar kepada sekolah, untuk di-share bersama dengan seluruh warga PPD Kupang Pasu, rakan-rakan guru dan anak-anak yang daripada 80 tunas, anak-anak tunas guru tadi, bersama dengan lebih 1,000 anak-anak di sekitar daerah Kupang Pasu. Jadi saya mengambil peluang inilah, tuan dan puan, untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas komitmen Cikgu Guru Rishyam dengan pasukan dalam memastikan kita dapat melonjakkan pencapaian dalam mata pelajaran matematik tambahan ini di Samsah dan juga di seluruh sekolah di daerah Kupang Pasu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada tahun lepas dalam konteks daerah Kupang Pasu, kita telah melihat peningkatan dari segi pencapaian subjek matematik tambahan. Saya nak ambil peluang inilah untuk ucap terima kasih kepada semua rakan guru matematik tambahan di semua sekolah yang telah pun berjayalah menggerakkan satu peningkatan dalam semua aspek. Saya tengok dalam data yang ada pada saya ini,
dari segi A plus meningkat, dari segi A plus, A dan A minus pun alhamdulillah menunjukkan peningkatan, dari segi peratus lulus pun menunjukkan peningkatan, dan dari segi GP mata pelajaran juga menunjukkan peningkatan. Dan ini sudah pastilah usaha kuat semua rakan-rakan guru, rakan pengetua, rakan-rakan guru, guru kanan di setiap sekolah yang telah pun menggerakkan pasukan masing-masing membantu anak-anak kita dalam situasi pandemik yang berlaku di seluruh dunia yang kita nak, tak boleh nak elak sekarang. Ini adalah senario yang kita perlu lalui dan kena bersedia untuk mencari jalan, mencari kaedah supaya kita dapat menggerakkan pendidikan supaya anak-anak kita ini yang nak ambil puasa bagi tahun 2021 ini terus berjaya dan terus cemerlang. Dan senario ini berlaku di seluruh dunia dan kita tak terkecuali melalui senario yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak telah pun melalui satu proses PDPR yang agak panjang. Anak-anak semua. Saya sangat sangat terkesan jugalah dengan senario yang kita perlu lalui ini. Tetapi inilah dunia yang kita ada pada hari ini. Semua kita, daripada kami di PPD, di peringkat rakan-rakan di sekolah, pengetua, guru-guru kanan, penolong kanan, semua berfikir macam mana untuk membantu anak-anak yang berada di daerah Kubang Pasu ini untuk bergerak, untuk belajar, untuk mengelakkan bukan keciciran dari segi kehadiran ataupun terkeluar daripada sistem persekolahan, tetapi kita fokus kepada untuk mengelakkan keciciran pembelajaran. Nah, khususnya bagi anak-anak yang dalam kebanyakan anak-anak yang ambil sains matematik tambahan ini adalah anak-anak dalam kelompok yang mengambil aliran sains kebanyakannya, ya, majoriti lah berada dalam subjek ataupun aliran sains. Saya dulu pun datang daripada aliran sains juga. Saya dulu tahun 40-an, lama dulu. Dan memang sebagaimana Cikgu Syam sebut tadi, matematik tambahan ini adalah satu matematik yang sering dianggap sukar dan mencabar. Saya selalu sebut beginilah. Kita kalau kita nak kata senang, matematik ni tak senang, memang susah. Kan? Tetapi untuk berjaya, tidak, kita tahulah, kita mendengar banyak sesi-sesi motivasi. Kita tak akan mendapat kejayaan dengan mudah tanpa melalui proses, tanpa melalui senario yang mencabar. Dan untuk masuk ke dalam dunia teknologi, dalam dunia yang mencabar pada ketika ini, dalam profession-profession yang mencabar, kita tidak ada pilihan. Terpaksa mesti melalui certain-certain mata pelajaran yang memang akan mencabar kita. Sebab laluan untuk anak-anak ini menempuhi ataupun mencapai career yang berkaitan dengan bidang sains matematik ini memerlukan kekuatan, kefahaman konsep yang berkaitan dengan matematik tambahan. Tak kira bidang apa. Dalam terutamanya matematik tambahan ini adalah satu bidang yang dianggap trust dalam konteks pembangunan konsep ataupun teori dalam sains dan matematik. Tidak ada pilihan. Jadi sebab itulah saya mengambil peluang ini. Saya sangat sangat seronoklah apabila rakan-rakan daripada PPD Cikgu Rulinda dengan Cikgu Mumtaz highlight benda ini. Pada saya ini adalah satu effort, satu kita kata usaha yang sangat murni kepada sekolah Samsah sendiri, kepada anak-anak yang menjadi tunas guru itu, dan juga kepada semua anak-anak lain yang akan dibantu oleh anak-anak tunas ini nanti. Sudah tentulah proses ini dalam konteks yang sedang kita lalui sekarang ini akan mencabar melalui Google Meet dan sebagainya. Tetapi kita anggap ini sebagai satu ujian biasa. Kita anggap ini sebagai satu ujian biasa yang perlu dilalui oleh semua orang.
dalam menempuhi cabaran pada ketika ini. Dan saya sangat bersyukur anak-anak yang terpilih menjadi apa ni tunas guru ini adalah anak-anak yang pada saya yang sangat murni jiwa mereka. Sangat murni jiwa mereka. Saya nak share lah sedikit. Saya pun dulu bukan cemerlang pun dalam tempik tambah ni. Zaman dulu kan. Tapi saya masa saya belajar dulu di sekolah saya tu, saya ni, kami ni generasi pertama di sekolah tu, di Pasuruan Gang sana masa tu, yang mengambil aliran sains. Memang mencabar tuan-tuan. Bukan mudah. Tetapi itulah yang kita perlu lalui untuk berjaya dalam bidang yang kita nak. Kalau kita tengok dalam konteks saya selalu rujuk learning pyramid. Anak-anak search dalam internet, kalau learning pyramid ni, dia akan keluar rajah pyramid, learning pyramid yang terkenal sejak sekian lama. Dalam learning pyramid ni kalau kita tengok, dia senaraikan apa kaedah-kaedah pembelajaran ataupun kaedah-kaedah apa ni pengajaran dalam bentuk satu pyramid yang menggambarkan keberkesanan kaedah yang kita ambil untuk belajar itu. Kalau kita tengok kesan, dia ada lecture lah, carahan. Kesan dia lebih kurang lah, secara average-nya 5%. Kita membaca, reading 10%. Audio visual, mungkin kita guna apa ni, mendengar, melihat melalui apa-apa aplikasi ataupun apa ni platform lah, 20%. Demonstration 30%. Ini anak-anak sahlah dalam internet banyak. Saya nak share je. Discussion, kesan dia 50%. Kesan kepada penguasaan ilmu kita. Dan practice doing, kita ada 75%. Dan yang paling tinggi anak-anak ialah teach others. Maksudnya kita mengajar orang lain. Mengajar kawan-kawan kita. Mencapai 90%. Ini kajian ini telah berlaku sekian lama. Menunjukkan bahawa untuk kita memperoleh ilmu yang bertambah setiap hari, kita dan kita juga di samping kita mengajar, di samping kita berkongsi dengan kawan-kawan, sama ada kawan-kawan di sekolah kita ataupun kawan-kawan di luar sekolah kita melalui program sebegini, teach others ni, kesan kepada keilmuan kita, kefahaman kita dalam pembelajaran, dalam konteks tak kira lah apa-apa mata pelajaran sekalipun, mencapai ke tahap 90%. Ini kesan apabila kita dapat amalkan apa ilmu yang kita ada, kita dapat share dengan kawan-kawan. Kita tak orang yang hebat ni, dia kalau dari segi teori dia, ialah orang-orang yang dapat menzahirkan kehebatan orang lain. Itu yang saya selalu sebut. Maksudnya kita ni bijak, akan lebih bijak jika kita dapat membijakkan orang lain. Itu lebih kurang lah. Maksudnya melalui ilmu yang kita ada, kita share dengan kawan-kawan, kita ajak kawan-kawan kita. InsyaAllah melalui proses itu, ilmu yang ada kepada kita akan terus meningkat dan bertambah dan diangkat martabat kita. Dalam saya baca satu hadis lah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia sebut macam ni, sedekah yang paling utama ialah seorang Muslim belajar sesuatu ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudara Muslimnya yang lain. Itu sedekah. Kita selalunya menyebut sedekah ini dalam konteks kita memberi dalam bentuk material. Jarang orang melihat sedekah ni dalam bentuk ilmu. Dan hari ini, anak-anak, sedekah yang kita nak sampaikan kepada kawan-kawan ialah dalam bentuk ilmu. Ilmu ni, ilmu yang memang mencabar. Saya tahu matematik tambahan ni satu mata pelajaran yang memang mencabar. Yang memang mencabar. Saya pun, walaupun saya belajar dulu di sama ada di sekolah, di universiti pun dia sambung benda tu lah kan. Konsep yang sama. Tetapi kalau matematik tambahan, kalau disuruh dulu pun saya pernah mengajar juga macam pelajaran, disuruh balik sekarang ni untuk mengajar matematik tambahan pun, saya pun rasa berat berbanding dengan subjek macam fizik ataupun kimia. Saya rasa saya lebih confident fizik dengan kimia. Matematik biasa ni okay, itu tak ada masalah. Tetapi kalau matematik tambahan,
sangat mencabar anak-anak. Sebab itulah saya melihat usaha yang diinisiatkan oleh Cikgu Yurisham bersama kawan-kawan di Samsah ini untuk share, untuk membawa anak-anak jenan ini, anak-anak jenan ini untuk keluar membantu anak-anak kawan-kawan kita, bukan orang lain, kawan-kawan kita di seluruh daerah Kubang Pasu, adalah satu usaha yang pada saya sangat-sangat mulia. Dan insya-Allah dengan komitmen ini, saya sangat yakin dan saya sangat percaya bahawa anak-anak yang duduk dalam tunas, tim tunas guru ini, saya sangat yakin mereka akan mendapat kejayaan yang paling cemerlang dalam SPM nanti. Saya sangat yakin. Jadi saya juga nak ucap terima kasihlah kepada semua rakan guru yang terlibat dalam program ini. Dengan sokongan rakan-rakan guru yang akan menjadi pembimbing, fasilitator kepada anak-anak ini nanti, sudah pastilah kita akan membentuk satu komuniti pembelajaran matematik tambahan yang apa ni, kuat, yang padu di daerah Kubang Pasu. Saya pagi tadi hadir bersama saya ialah Tuan Haji Zainal, saya Tuan Haji Zainal Abidin Muhammad, mengurusi kita punya YDP PIBK daerah kita. Dia juga adalah seorang guru yang mengajar matematik tambahan. Tuan-tuan, semalam dia ada sesi online dengan anak-anak, dan tadi pun dia offer kat saya. Dia kata nanti kita tak apa, nanti saya sembang dengan guru kita atau pemutas nanti. Dia kata lepas ni saya beritahu dia petang ni saya akan masuk dalam sesi ini tuan-tuan, untuk tunas tunas guru ni. Saya beritahu dia sangat seronok, dan apatah lagi saya sebut ni petang ni adalah tim matematik tambahan. Jadi insyaAllah dia akan membantu dalam, walaupun dia dah tak mengajar dah jadi cikgu, tetapi dia masih mengajar tuan-tuan dan puan-puan matematik tambahan, dan dia offer perkhidmatan dia nanti apa ni, untuk membantu anak-anak khususnya dalam kelompok yang masih, kita kata anak-anak yang dalam kelompok masih berjuang lah untuk menguasai konsep-konsep asas. Bukan senang, saya tahu anak saya semasa di belajar dulu pun saya terpaksa cari juga di samping cikgu dia di sekolah. Saya juga pada ketika itu minta bantuan kawan, minta bantuan untuk spark dia punya apa ni, peringkat permulaan tu. Dia pun struggle, walaupun ialah ending dia alhamdulillah dapat result yang bagus. Tetapi usaha di peringkat awal tu untuk menguasai tu ialah dia switch daripada matematik biasa kepada tambahan tu sangat-sangat mencabar. Tetapi itulah saya kata kat dia nak berjaya, nak mencapai apa ni kejayaan yang paling tinggi, itulah yang jalan yang kita perlu lalui. Tidak ada kejayaan yang kita boleh capai dengan laluan yang mudah. Jadi sebab itulah program ini pada saya satu program yang saya sangat raikan. Saya sangat raikan, dan saya akan apa mendoakan semua anak-anak yang terlibat ini akan berjaya dalam konteks peperiksaan mereka, dan akan berjaya dalam kehidupan mereka sebagai seorang yang, dan daripada awal-awal di peringkat sekolah pun dah tunjuk jiwa yang begitu murni untuk membantu rakan-rakan. Tak rugi ilmu ni. Ilmu ni memang kita kena kongsi, di mana ruang yang kita boleh apa ni, share dengan kawan-kawan, bantu kawan-kawan, kita bantu. InsyaAllah, satu ilmu kita bagi, Allah akan bagi kepada kita lebih banyak daripada itu. Lebih lagi kita akan dapat, insyaAllah, dengan takut. Sebab ilmu yang kita ada pun, kekuatan ilmu yang kita ada yang sekarang ni pun sebenarnya yang Allah Ta'ala bagi juga. Kita ni apa ni, tiada daya dan kekuatan pun. Jadi bila ilmu tu kita tebar luaskan kepada kawan-kawan kita, insyaAllah dia akan mai lagi banyak. Dia akan mai lagi banyak ilmu, dia akan dibantu lagi dalam banyak perkara lain, insyaAllah. Jadi saya pun rasa agak panjang saya cakap ni. Sekali lagi lah saya nak ucap terima kasih kepada Cikgu Hisham dengan tim, rakan-rakan penolong kanan, guru kanan, guru-guru di Samsah khususnya yang sudi kita kata menjadi peneraju dalam matematik tambahan ini, dan membawa
satu idea ini ke peringkat daerah, dan kita perluaskan untuk membantu anak-anak yang ada di seluruh daerah Kubang Pasu, khususnya yang mengambil mata pelajaran matematik tambahan. Anak-anak yang menjadi tunas guru ni yakinlah bahawa komitmen yang anak-anak sampaikan ini insya-Allah akan menjadi satu kita kata satu platform kepada kejayaan anak-anak di masa akan datang. Insya-Allah, saya sangat yakin. Jangan takut, jangan risau, berilah komitmen yang terbaik untuk membantu. Saya punya target tahun ini, kita sekarang ni dia punya duduk dalam MECTAM ni, duduk dalam keseluruhan daerah masih dalam belum mencapai 80% lulus keseluruhan. Kali ini saya duk aim sebenarnya saya nak bagi lulus 100%, tetapi itu kita kata cita-cita yang terlalu inilah. Saya kalau dah sampai melebihi 85% tu, pada saya dah cukup hebat. Jadi saya tetapi dengan komitmen yang ada ini, diterajui oleh Cikgu Guru Syam dengan tim, kita akan support di peringkat PPPD, rakan-rakan pengetua di semua sekolah berkenaan, rakan-rakan guru matematik tambahan di sekolah berkenaan, saya sangat yakin cita-cita ini kita akan capai. Saya yakin. Dan semoga usaha murni kita ini akan dapat mencapai impianlah saya di peringkat PPD dengan kawan-kawan, dan juga dapat membantu negeri kita lah untuk mencapai prestasi yang terbaik. Jadi saya rasa cukuplah sekat itu. Sebagai penutup, terima kasih Ibu Guru Syam atas kesudian untuk apa menggerakkan program ini, share dengan kawan-kawan kita di semua sekolah yang lain. Terima kasih kepada semua anak-anak tunas yang sudi untuk join program ini. InsyaAllah dengan komitmen usaha murni ini, anak-anak juga cikgu doakan akan mendapat kejayaan yang paling cemerlang dalam SPM tahun 2021. Terima kasih kepada semua rakan pengetua, wakil sekolah, guru-guru, matematik tambahan yang sudi hadir dalam sesi pada petang ini. Dan terima kasih kepada rakan saya di PPD lah, Tuk Masni dengan tim SIC Plus yang tak jemu-jemu membantu saya lah untuk mengurus, mengatur aspek-aspek akademik di PPD Kubang Pasu. Jadi dengan kata-kata itu, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelantikan tunas guru matematik tambahan daerah Kubang Pasu tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Mahathir bin Ismail atas perasmian sebentar tadi. Guru-guru, rakan-rakan sidang hadirin sekalian, sekarang diumumkan tunas guru matematik tambahan peringkat daerah Kubang Pasu. Kita mulakan dengan tunas guru cemerlang dari Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Nur Hazimah binti Hashim. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Citra, Patricio Chong Hijong dan Kang Wan Ru. Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam, Eng Tien Zi, Fatin Izzatul Najwa binti Abu Bakar dan Asrina Chulapong, anak perempuan Ahom. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Garuda Baru Darul Aman, seterusnya Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, Muhammad Uzair bin Mat Hassani dan Nur Saidah Nafisa binti Rahim. Seterusnya tunas guru potensi. Dimulakan dengan Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Nur Sabrina Maisarah binti Syaharuddin, Nur Syafiqah binti Syahariza,
Siti Atirah binti Muhammad Husaini dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Hasbullah. Seterusnya dari Sekolah Menengah Kejuruteraan Darul Aman Al-Insan, Nur Zahra Wardina binti Muhammad Husaini. Dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu, Miss Rina Nabiah binti Mat Rasid, Ahmad Hamzi bin Ahmad Hisham, Nur Najwa Khairina binti Khairi, Abdul Haris bin Asmadi, Nur Hanim Fatihah binti Ahmad, dan Nur Atirah binti Abdul Manaf. Seterusnya, Umi Afina Awatif binti Mat Zahir, Muhammad Hasif bin Muhammad Syukri, Khariz Adli bin Khairul Azli, Sharifah Khairul Nisa binti Syed Ahmad Fauzi, Nur Aisyah binti Ishaq dan Hikmi Ahmad Asfar bin Syabri. Dari Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, Muhammad Syukir Zubairi binti Muhammad Ali, Alif Patricia binti Ahmad, Nur Syifa Patricia binti Rasul, Nur Amirah binti Muhammad Fazli, Safira binti Rasli, Nur Nagrah binti Rasul, Nur Amri Musna binti Syamsul. Seterusnya, Nur Hanifah binti Muhammad Nur Aisyah binti Helmi, Nur Badrina Sofia binti Muhammad Sofrinan, Nur Arya Sabrina binti Khairul Nazir, Nur Ibu binti Muhammad Israel, Ilya Syafiri binti Asma, dan Haris Syafi binti Hazihan. Sekolah Menengah Kebangsaan Citra, Nur Sakifah binti Suhaimi, Biniha anak perempuan Subramaniam, Afiq Fikri bin Azwari, Muhammad Haris bin Abu Hasan, Muhammad Aiman Najmi bin Nur Azmi, Kausalia anak perempuan Subramaniam dan Muhammad Azwar Hakim bin Azmi. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Subang, binti Kuhai. Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Darul Aman, diumumkan Syalita anak perempuan Tawi. Diteruskan pula dengan Tunas Guru Harapan. Dari Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, diumumkan Nur Syazwani binti Zulkifli, Nur Adriana Syairah binti Muhammad Azhar, Tuan Aida Khairina binti Tuan Muhammad, Muhammad Munir Naim bin Juraidi, Muhammad Nur Aiman bin Nur Lutfi dan Nur Liana Balkis binti Zulkifli. Seterusnya, Muhammad Ammar Rahimi bin Roshidi, Muhammad Hamizan bin Has Nizam, Nur Husna Izati binti Kamarudin, Anwar Wafi bin Zaini, Muhammad Fakrul Zafri bin Zainal dan Nur Maisara Mirza binti Muhammad Faisal. Seterusnya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jerman, Akita Kepua binti Razali, Muhammad Amirul Syahri bin Haidi, binti Muhammad Zainal, Allah binti Ahmad Sufri. Thank you.
Sekolah Menengah Kebangsaan Air Hitam Nurul Anis Nasuha binti Husni. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Husni Rebina Sofia binti Roslan, Puan Rasyami binti Puan Rasyami, Puan Muhammad Afif Rasyami bin Puan Muhammad Zain, Puan Salih Hafiz Rasyami, Puan Patricia binti Cik Roslan. Dari Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, Muhammad Aiman bin Cik Omar dan Ahmad Hasnain Akhil bin Azmi. Dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu, Nur Ain Zahidah bin Cik Abdullah, Muhammad Aiman bin Azman, Muhammad Rida Husaini bin Azlan, Ahmed Aslam bin Muhammad Asif, Nurul Fahid bin Sudarno dan Ahmad Rizaluddin bin Muhammad Rizal. Demikianlah tadi tunas guru tingkatan 5 bagi subjek matematik tambahan peringkat daerah Kubang Pasu. Tahniah diucapkan. Semua tunas guru diminta bersedia untuk melafazkan ikrar yang akan diketuai oleh saudara Anwar Wafi bin Zaini. Bahawasanya kami, tunas guru matematik tambahan daerah Kubang Pasu, berikrar dan berjanji akan berusaha bersungguh-sungguh dalam program tunas guru demi kecemerlangan pelajar tingkatan 5. Demi mencapai matlamat tersebut, kami berikrar dan berjanji akan sentiasa memberi tumpuan dan perhatian sewaktu program tunas guru dijalankan, sentiasa memberi komitmen semasa mengajar, sentiasa menepati masa, sentiasa memanjatkan doa kepada Maha Pencipta serta sentiasa memohon restu ibu bapa dan guru. Semoga usaha kami diberkati. Up. Terima kasih diucapkan kepada saudara Anwar Rafi bin Zaini atas pimpinan bacaan ikrar sebentar tadi. Diharapkan agar semua tunas guru mampu menjalankan tanggungjawab serta membimbing rakan-rakan yang lain demi mencapai kecemerlangan dalam SPM dan matematik tambahan khususnya. Sebagai tanda penghargaan, kesemua tunas guru yang dilantik bakal menerima sijil penghargaan peringkat daerah Kubang Pasu. Sebelum kita melabuhkan tirai, diminta hadirin dan hadirat untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Sebelum tu saya mengalu-alukan Tuan Haji Munawir bersama-sama dengan kita. Okay, ready semua. 1, 2, 3. Okay. Hadirin sekalian, majlis kita tamat di sini sahaja. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi.
Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala dan yang buruk datang dari kelemahan kami sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah. Tahniah semua.